Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, today Mr. would like to give you a material, and I continue the last material about telling time. But before that, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, do you still remember what our last material last week? Yeah, it's about a clock and a half past. Jadi, Mister akan melanjutkan materi sebelumnya tentang menyebutkan waktu yang minggu lalu kita telah mempelajari tentang a clock dan juga a half past. Ya, Mister akan sedikit simpulkan minggu lalu a clock itu digunakan ketika jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Sedangkan a half past itu digunakan ketika jarum panjang menunjukkan ke angka 6. And today, Mr. would like to continue. There are still two time that we have to know. Jadi, Miss Nurul hari ini akan melanjutkan dua lagi, yaitu a quarter past and a quarter to. Ya. Sebelumnya sudah akan artikan, a quarter past sendiri artinya adalah lebih seperempat. Sedangkan a quarter to itu artinya adalah kurang seperempat. Nah, so when we use a quarter past and when we use a quarter to, let's look on this example. Kita menggunakan a quarter past ketika jarum panjang itu menunjukkan pada angka 3. Sedangkan we use a quarter to, kita menggunakan a quarter to ketika jarum panjangnya di angka 9. Okay? You have to memorize it. Nah, Miss Ruth would like to give you examples here. Miss Ruth akan memberikan contoh di sini ya. Look on this picture. Jam tersebut menunjukkan jam 7 lebih seperempat. Karena jarum panjangnya di angka 3, maka kita menggunakan a quarter past. Then, how do we tell the time? Bagaimana kita menyebutkan waktunya? Karena jarum pendeknya menunjukkan ke arah 7, maka tinggal kita tambahkan setelah a quarter past, kita tambahkan 7 di situ. Ya, artinya 7 adalah 7. Mudah kan? Tinggal kata kunci, kemudian kita tambahkan angka yang ditunjukkan oleh jarum pendek pada jam tersebut. Oke, okay, next. A quarter to. When do we use a quarter to? Look on this example. Itu menunjukkan jam 5 kurang seperempat. How do we tell the time? Gimana kita menyebutkan waktunya? Tulis dulu kata kuncinya, yaitu a quarter to, baru menyebutkan jarum pendeknya. Let's see, jarum pendeknya menunjukkan bukan di angka 5, bukan di angka 4, tetapi di angka mendekati 5. Maka gunakanlah angka yang mendekati jarum pendek, yaitu angka 5. How do we tell the time? A quarter to 5. Tambahkan angka 5. 5 itu kan bahasa Inggrisnya 5. So, do you understand? Next, I would like to give you another example. Disini akan memberikan contoh yang lain. Please look on this picture. Di gambar sebelah kiri, you can see that jam tersebut menunjukkan jam 9 lebih seperempat. How do we tell the time? Gimana sih caranya kita menyebutkan waktunya? Gampang sekali, seperti yang disuruh katakan tadi.
Gunakan kata kuncinya quarter past dan kemudian sebutkan angka yang ditunjukkan pada jarum pendeknya. Ternyata angka 9, maka 9 artinya 9. So, the answer is a quarter past 9. It's very simple, right? And then sebelah kanan menunjukkan jam 9 kurang 1/4. Kita lihat jarum pendeknya menuju ke angka mana? Ternyata bukan ke angka 9, tetapi mendekati 9. So, ketika mendekati 9, maka gunakanlah angka 9. Bukan angka 8, tetapi angka 9. 9 bahasa Inggrisnya adalah 9. So, the answer is a quarter to 9. It's very simple. That's all my explanation. I hope you can understand my explanation and it will help you to study about how to tell the time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.